Tempat jasa kami sampaikan, termasuk pangkat ratus atau tolong. Memperlakukan ketentuan yang diperbolehkan dalam masa PPKM Darurat. Yang pertama, menggunakan masker atau buka masker. Mengikuti energi segar, petrokimia, semen, objek non esensial. Jadi 60%, namun tetap mematuhi protokol. Yang ketiga ada sektor non-esensial. Dari 6 titik sekat dan 2 checkpoint, terlihat untuk mobilitas kendaraan sudah mulai berkurang di dalam kota, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang akan ke Jakarta. Setiap petugas sudah dilengkapi dengan alat peraga mana sektor esensial, kritikal, ataupun non-esensial. Termasuk diantaranya hari ini kami memperlakukan juga untuk yang berada di stasiun. Para penumpang yang akan menuju ke Jakarta melalui stasiun Bogor telah dikurangi jumlahnya dengan kuota stasiun Bogor hanya 110 untuk 8 gerbong. Sehingga kami berharap untuk pergerakan masyarakat ke arah Jakarta maupun menuju ke Kota Bogor itu bisa dikurangi. Untuk 2 penutupan pintu tol dari arah Ciawi menuju Kota Bogor ataupun dari arah Sentul keluar Bogor itu juga sudah kami lakukan penutupan sehingga setiap kendaraan yang menuju ke Kota Bogor sudah dilakukan penyeleksian secara ketat oleh setiap petugas. Hari ini tergelar sebanyak 600 petugas gabungan dari TNI Polri maupun dari pemerintah Kota Bogor melaksanakan penyekatan. Selain itu di tengah kota tim sosialisasi juga tetap berjalan dan melakukan penindakan-penindakan bagi para pelaku-pelaku usaha. Sektor-sektor yang seharusnya melaksanakan sesuai dengan ketentuan daripada PPKM Darurat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.